Nanti akan saya berikan beberapa undangan buat beberapa siswa untuk datang ke rumah saya. Semoga yang dapat undangannya saya harap datang ya. Oke, Pak. Semoga aku dapat undangannya agar aku tahu di mana rumah Bapak ini. Mana tahu di lain hari aku bisa mampir kan ke rumah Bapak ini. Lumayan bisa berduaan. Kamu nggak pulang? Mau bareng aku nggak? Nggak salah lah ngajakin gue. Idih, nggak punya rasa malu banget. Lah, kok kamu gitu, Kin? Denger ya, lo itu nggak bakal diundang Pak Dimas buat ke rumahnya. Lihat deh diri lo yang jelek, kucel, dan cupu itu. Gak pantas datang ke rumah Pak Dimas. Kin, kok gitu? Kin yang aku kenal itu baik, gak gini. Aduh, Kin, sakit badan aku. Kamu sebenarnya kenapa sih, Kin? Kok tiba-tiba jahat ke aku? Ya udahlah, kalau emang gak diundang apa-apa. Wah, aku diundang. Akhirnya yang kutunggu-tunggu. Aku bakal bawa sesuatu yang paling dibutuhi Pak Dimas. Dari Kin aja deh, aku ambil. Butut amat sih ini mobil, gimana gue pulang? Siapalah tengah malam gini masih bertamu? Bapak sedang butuh pengganti hati Bapak kan? Ini saya bawa gratis Pak, diambil lewat mulut saya sendiri.